tips agar anakan cempe sehat-sehat dan indukan kambing pun gemuk-gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sono dari Tawa Farm. Di video kali ini saya akan membagikan tips untuk kambing yang baru saja melahirkan. Jadi untuk kambing yang melahirkan sudah seminggu itu harus diberi obat, yaitu obat anti parasit, yaitu anti gudik, anti kutu, dan juga obat cacing, juga vitamin. Nah, kebetulan di sini ada kambing yang baru seminggu melahirkan, ada di bawah sana. Kita akan treatment tips-tipsnya seperti apa. Dia cempe yang berumur 1 minggu. Nah, ini untuk indukannya kan kalau 1 minggu itu udah normal, stresnya hilang, udah beradaptasi. Jadi udah bisa disuntik untuk anti parasit, karena anti parasit itu panas. Nah, pertama-tama kita akan memberinya obat cacing dulu. Cacingnya saya memakai obat cacing cair albendazol seperti ini. Nah, ini untuk takarannya itu setiap 30 kg berat badan 2 ml. Nah, ini kalau saya itu kambing yang jumbo seperti ini saya kasih 3 ml, terus kambing yang agak kecil seperti ini saya kasih 2 ml. Karena ini speknya terlalu besar, nanti saya akan campur dengan air. Nah, ini takarannya 3 ml, tapi karena speknya terlalu besar nanti akan saya campur air. Sebenarnya nggak usah dicampur air. Nah, ini 3 ml, nanti saya campur air. Tadi sudah video yang kambing itu, tapi ternyata di foto. Nah, ini di atas juga ada apa, kambing yang mau di obat cacing. Nah, ini takarannya 3 ml karena kambingnya besar. Ini saya campur air dulu. Nah, ini akan disepetkan. Ayo ke sini. Ini caranya itu pangkal mulutnya ini dimasukin. Nah, ini udah di atas lidah. Setelah itu kita sepetkan sini. Bentar. Gak susah ini. Tunggu biar masuk dulu. Nah, ini sudah. Setelah kita kasih obat cacing, kita kasih vitamin agar sehat. Nah, ini saya pakai vitamin B12. B kompleks juga nggak masalah. Ini karena kambingnya besar, takarannya saya pakai 3 mili. Tapi kalau vitamin ini banyak juga nggak masalah. Ini saya pakai 3 mili. Ini karena ada udara ini. Ini kebanyakan. Gak apa-apa. Udaranya dikeluarin dulu. Nah, ini karena panjang jarumnya ini kan 3 cm. Padahal ini nanti suntiknya itu di daging. Nah, itu paling masuknya 1 cm. Jadi saya pakai alat bantu ini. Jadi kalau kambing berontak, takutnya kalau panjang gini nanti bisa menusuk daging, masuknya ke dalam. Kalau pakai ini ntar 1 cm. Untuk vitamin itu di bagian daging ya, bisa pangkal paha depan atau di paha belakang. Tapi dagingnya banyak yang paha belakang, jadi saya sarankan di pangkal belakang. Ini cari daging yang banyak, terus kita masukkan. Nah, seperti itu. Setelah ini, tadi kan urutannya pertama itu obat cacing, kemudian ini vitamin B12. Nah, ini nunggunya itu 5 menit baru boleh disuntik anti parasit. Parasitnya sendiri saya pakai vermectin. Ini obatnya sangat ampuh. Ini bisa ngatasi gudik, kutu, dan juga belatung. Ada belatung, luka-luka itu langsung sembuh. Nah, ini saya pakai 3 mili untuk kambing yang besar. Ini ada udaranya, dikeluarin dulu.
untuk menyuntiknya sendiri itu di kulit, di bawah jaringan kulit. Nah, jadi caranya ini di atas daging ya. Caranya itu harus apa, ditarik dulu kulitnya. Ini agak susah ini. Harusnya ada dua orang ini. Soalnya ini obatnya panas nanti. Jadi ditarik seperti ini, coba jem ke sini. Tarik ke sini. Ini bagian kulitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti panas. Ini panas ya. Biasanya ini langsung teriak-teriak kambingnya. Jadi seperti itu tadi treatment untuk indukan yang baru saja melahirkan untuk satu minggunya. Nah, ini diulangin lagi untuk 6 bulan sekali. Jadi habis melahirkan harus dikasih itu. Ini kunci utama untuk sukses breeding kambing. Tadi mau buat video yang kambing di bawah, tadi udah buat video tapi ternyata di foto, lupa nggak tekan videonya tapi malah foto, jadi bikin video yang ini tadi. Demikian video dari saya, Sono dari Tawa Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.